Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di bab ke-9 di pelajaran fikih akhlak berkenaan dengan sepatu dan kaos kaki. Ya, seperti yang kalian lihat, ya, itu ada gambar sepatu, ada gambar kaos kaki. Jadi, sepatu itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki yang biasanya terbuat dari kulit atau yang selainnya, apakah itu nanti dari apa namanya? Kalep atau apa begitu. Ya. Kemudian kaos kaki itu apa yang dipakai di kaki yang biasanya terbuat dari benang wool, ya, atau yang sejenisnya, ya. Dan insya Allah kalian sudah paham, ya, sepatu itu ya seperti itu, kemudian kaos kaki ya kalian sudah mengerti. Nah, Islam itu agama yang sempurna, maka berkenaan dengan sepatu dan kaos kaki ini juga dibahas hukumnya. Di sini Islam, ya, membolehkan untuk mengusap sepatu atau kaos kaki ketika kita melaksanakan wudhu, ya. Jadi boleh. Jadi kita wudhu nanti ketika giliran yang seharusnya mencuci kaki itu bisa diganti dengan mengusap sepatu atau kaos kaki yang kita pakai. Ya, ketika kita wudhu memakai kaos kaki atau sepatu itu cukup dengan mengusap bagian atasnya. Ya, dalilnya adalah Nabi SAW masaha ala khufain. Jadi Nabi SAW itu pernah mengusap kedua khufnya. Khuf itu hampir sama dengan sepatu. Ya. Cuman di sini anak-anakku ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan agar sah wudhu kita dengan mengusap sepatu atau kaos kaki. Yang pertama, kita itu sudah berwudhu ketika memakai sepatu atau kaos kaki. Jadi misalnya kita sudah wudhu sempurna seperti biasanya. Ya. Kemudian kita memakai sepatu atau kaos kaki. Ini syarat yang pertama. Jadi ketika memakai sepatu atau kaki itu sudah dalam keadaan berwudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua apa? Sepatu atau kaos kaki itu menutupi kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sepatunya harus sepatu yang tinggi, ya, yang menutupi kedua mata kaki dan juga kaos kakinya. Yang ketiga, sepatu atau kaos kaki terbuat dari bahan yang suci. Ya, tidak boleh, ya, bahan sepatu atau bahan kaos kaki itu terbuat dari barang yang najis. Misalnya dari kulit babi misalnya, atau dari kulit anjing misalnya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, kita mengusap itu sebagai ganti dari mencuci kaki saat kita berwudu. Ya. Jadi ketika misalnya tadi kita sudah wudu dan kita pakai sepatu atau kaos kaki dan wudu kita batal, maka kita wudu lagi, kan? Maka seperti biasa dari awal. Nah, nanti ketika saatnya kita mencuci kedua kaki itu tidak perlu dilepas kaos kaki atau sepatu kita, cukup diusap bagian atasnya. Nah, nanti cara mengusapnya bagaimana nanti di bab berikutnya. Kemudian syarat yang kelima adalah apa? Dilakukan pada waktu yang diperbolehkan. Jadi nanti ada batas waktunya. Jadi untuk orang yang tidak bepergian, batas waktunya adalah 1 hari 1 malam. Untuk orang yang bepergian,
itu batas waktunya berapa? 3 hari 3 malam. Itu dimulai dari apa? Saat awal kita mengusap setelah wudhu kita yang pertama itu batal. Nah, jadi ini adalah apa? Tentang syarat mengusap sepatu atau kaos kaki. Nah, kemudian tadi dilakukan dalam jangka waktu yang diperbolehkan. Nah, jadi untuk orang yang mukim, mukim itu artinya tidak bepergian, dia berada di rumah, maka jangka waktunya adalah sehari semalam. Sedangkan untuk musafir, yaitu apa? 3 hari 3 malam. Ya. Nah, ini dimulai kapan? Sehari semalam, 3 hari 3 malam itu dimulai kapan? Dimulai sejak pertama pengusapan setelah kita berhadat. Jadi misalnya kita sekarang ini ya jam 10 kita wudhu, ya kan? Kita wudhu, wudhu sempurna, dan kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Kemudian setelah itu kita batal, kita mungkin kentut atau kencing gitu. Kemudian ketika zuhur, kita kan wudhu mau sholat nih, maka kita berwudhu dengan mengusap kaos kaki atau sepatu yang kita pakai. Nah, itulah dimulai dari situ, pengusapan pertama setelah kita batal wudhunya. Jadi kalau kita mengusap pertama pada waktu zuhur, berarti kapan berakhirnya? Ya, zuhur besoknya, ya, hari berikutnya. Kalau musafir 3 hari 3 malam, ya misalnya kita mengusap zuhur hari Senin, ya berarti apa? Senin, Selasa, Rabu. Kan begitu. Itu jangka waktunya. Ya. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai nanti kita kelewat batas waktu dari pengusapan sehingga tidak sah. Maka ketika berakhir waktu pengusapan, ya berarti apa? Kaos kaki atau sepatu itu harus dilepas, kemudian kita wudhu seperti biasanya dengan mencuci kedua kaki kita. Nah, jadi ini anak-anakku mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini adalah termasuk rahmat Allah. Allah memberikan keringanan kepada kita, ya, sehingga ini betul-betul kita rasakan, ya, ketika misalnya kita tinggal di gunung, ya, di pegunungan yang udaranya dingin, sehingga kita kalau wudhu ya cukup dengan itu tadi. Jadi kalau misalnya kita sore pakai kaos kaki, ya setelah kita wudhu mau tidur kita pakai kaos kaki, maka besok ketika apa? Ketika bangun untuk sholat subuh, wudhu kita apa? Ya untuk mencuci kaki bisa diganti dengan mengusap kaos kaki kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.